Dia akan ada bunyi meletup lah, sebab ketat kan. So tu tanda bearing tu dah terkeluar. Alright, hi, assalamualaikum semua. Jumpa lagi ya dalam channel aku. Okay guys, video ni aku nak tunjuk macam mana nak keluarkan bearing yang duduk dalam macam ni. Macam ni aku dah keluarkan lah. Cara lain boleh je ketuk sebenarnya. Ketuk daripada sini kan bearing ni. Macam ni. Tapi ketuk dia ada risiko, dia akan sengit, dia makan rumah crankcase ni, rumah bearing ni. So cara terbaik guna dia punya special tools untuk buka cabut bearing ni. Korang kena ada benda ni. Aku ada dua set lah benda ni sebenarnya. Ni baru, yang ni yang lama. Yang lama, yang lama ni dia ada yang dah loose. Dia punya thread ada yang dah loose. So aku beli baru lah. Dia mudah sikit nak guna. Alright, cara guna dia mudah je sebenarnya. Kita kena tahu ukuran lubang ni dengan kita nak padankan saiz sesuai untuk pula bearing ni. Maknanya bearing ni akan sangkut kat sini dalam ni. Ni. Dia akan masuk dalam ni. Lepas tu bila kita masukkan dia punya shaft ni. Shaft ni akan masuk dalam ni. Kemudian bila dia pusing, shaft ni akan tolak ni. So benda ni akan kembang, kembang dan sangkut kat bearing ni. Kena buka betul-betul sampai dia kembang. Jangan sikit je. Kalau tak dia akan kat sini tak adalah keras sangat. Bila kita bubuh sikit dia jadi loose. So salah satu sebab dia tak ketat lagi tu, dia akan jadi loose lah. Tu yang boleh rosak sebenarnya. Okay, kena masukkan betul-betul fit skru dia. So ni ada satu last. Aku tunjukkan contoh dia. Saiz bearing dia saiz ni eh. Dia kurang saiz ni eh. Dia punya inner dalam ni eh. Saiz bearing 6202. So kita gunakan dia punya pula yang saiz untuk sepadan dengan bearing. Dia ada 1, 2, 3. Yang ni tadi yang keempat. Ni 5. Yang 5 ni kita akan jarang guna lah. Dekat RZ tak guna pun saiz ni. Kita akan guna saiz 4 dengan 3 ni untuk cabut bearing. So cara dia, bearing ni masukkan sini. Kemudian korang guna shaft yang sepadan dengan dia, sepadan dengan thread ni dalam ni. Dia boleh masuk. Kalau yang besar ni dia tak boleh. Shaft yang besar ni, dia bagi 3 shaft lah. 3 size shaft. Ni 3. Yang ni untuk yang kecil, ni yang sederhana, ni yang paling besar. So untuk yang bearing yang ni, kita tak boleh guna shaft yang besar ni. Dia tak boleh masuk pun sebenarnya. Kita guna shaft yang nombor 2. Shaft yang sederhana ni baru dia boleh masuk. Masuk tolak sikit. Lepas tu kita kunci. Masa nak kunci ni, masukkan terus dalam ni. Dia akan ngam. Lepas tu guna sepanah mana 17. 17 untuk lock dia.
lock, baru kita ketatkan. Bagi dia betul-betul kembang dalam lubang bearing tu. Pastikan tegak lah. Alright. Bila dah ketat macam ni, alat ni dia sediakan benda ni sebenarnya untuk tapak. Tapak kita letak dalam ni, mana yang muat dia akan muat lah untuk bearing masuk. Macam tu. Boleh nampak. Tapi saiz dia ni, dia macam ngam-ngam je untuk lubang saya bearing tu. So cara aku, aku gunakan disc brake yang dah tak pakai. Pastikan dia punya ni tak adalah teruk sangat. Permukaan dia licin ke arah rata lah. Ni disc motor LC. Disc boleh, sprocket pun boleh. Kita masukkan dekat dia punya tapak ni. Okey. Pastikan benda ni lepas lah, sebab benda ni akan naik ke atas. Kemudian baru letak tapak ni. Tapak ni, kemudian dia punya penutup ni, baru dia punya skru. Mana skru dia? Okey, masukkan skru ni pula. Okey, benda ni dia berfungsi bila kita kunci shaft ni. Shaft ni akan naik semakin ke atas. Sebab skru ni akan turun, shaft ni naik ke atas, dia akan tarik sekali dengan bearing yang kita dah sangkut tadi. So sini dah ngam. Guna sepanah 19. So korang pusing lah benda ni sampai dia jack bearing lah. Dia akan ada bunyi meletup lah, sebab ketat kan. So tu tanda bearing tu dah terkeluar. So buka lah. Buka sampai habis. Alright. Okay. Boleh nampak lah. Bearing dah tanggal. So benda ni kita buka dulu lah. Okay. Ni bearing dah terbuka. So kat sini kita buka lah. Tahan balik dekat dia punya ni. Dia ada ruang untuk masuk spanner 17. Tahan. So kita buka lah. Okay. Cabut balik. So benda ni akan kembang. Kembang. Standby lah. Pelayar. Kepik yang balik. Bagi dia kuncup. Kemudian baru bearing boleh keluar. Settle. So keadaan dia akan elok lah macam ni. Boleh je ketuk sebenarnya. Ketuk biasalah, ketuk kan. Tapi special tool dia dah ada sekarang ni. Gunalah special tools. So kita dapat hasil kerja yang lagi baik. Ni aku dah blasting sikit. Aku nak finishing blasting untuk bagi dia kilat pula. So ni lah crankcase RSZ Boss yang aku buka hari tu. Memang tengah nak overhaul lah ni. Buat satu-satu, aku pun sibuk. Mana yang aku sempat, time aku tak kerja, baru aku buat motor ni.
So macam tu lah cara nak guna bearing puller. Okay, ada jual satu set, tak mahal pun benda ni. Ni benda ni akan mudahkan kerja korang. Kalau tak ada benda ni, kita akan pergi foundry lah. Foundry lah yang buka benda ni. Dia buka pun pakai benda-benda macam ni juga. So beli siap-siap sendiri, mudah nak guna. Okay, thanks for watching. Dan macam biasa, jangan lupa subscribe, like dan share. Thanks. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.